Oke, ini makan pertama kita, makan berat pertama di Singapura. Beetroot Caesar Salad Curry. Jadi ini nasi kari gitu ya. Oke, biasanya dia bisa milih menunya mau apa, toppingnya mau apa. Pilih sayur gitu ya? Iya, yep, betul. Ada menunya banyak macam tuh, ada pork belly, pork chop, pork roll, pancake, macam-macam sih, ada sayur dan buahnya. Kok buah? Ini juga ada. Oke. Okay. Mau pesan apa jadinya? Udah kebayang? Iya, lihat dulu. Tarik ya. Oke. Okay. Can I have a rice just a half? Yeah. It's here. Half rice with that one chicken. Ikan bilis deh. Ini. What is this? Curry sauce. And this one? Curry. Okay, curry. Thank you. Is the pork belly crispy? Pork belly. It's not crispy, right? No. Not crispy. Do you have? No. Okay. Sorry. Fish cake. Okay. Prawn fritter. Not yet. Cabbage. Which one is pork roll? Pork roll. Oh no. Sorry, what's that? That one? Poto. Sorry? Poto. Okay, that one. Yeah. Okay, just it. Kali kan? Kali. Yeah. Thank you. For both? Yeah. Okay, mau minum nggak? Indonesia. Yeah, Indonesia. Oke, okay, ini rekomen dari kami pertama. Ini namanya Caesar's Cut Curry Rice. Jadi nasi kari. Yeah. Tapi tadi lauknya prasmanan ya. Jadi yeah, bisa pilih, pilih ya. Nah, ini tadi mau pilih apa? Ayam kari, terus ikan bilis sama kacang panjang. Oke, okay, ikan bilis kacang panjang. Ya, mirip-mirip yeah. Indonesia lah ya. Nasi yeah. Setengah ya tadi. Nasi setengah ini. Nasi sih. Bisa pilih setengah. Nah, ini menu saya ini. Nasinya full satu, kemudian minta cabbage atau kol, lalu daging ayam crispy gitu, sama ini ada fish cake, jadi ada tiga lauk. Total tadi kita makan? $10.10 segini banyak. Oke, saatnya kita makan. Mau coba makan dulu, diicip yeah. Satu-satu. Tempatnya besar ya, jadi ini buat tempat makannya ada dia kayak punya satu ruko sendiri lagi. Nah, ini persis banget di pinggir jalan besar dekat lampu merah persimpangan. Jadi kalau dari MRT jalan besar tadi sekitar 500 meter, jalan kaki 8 menitan. Lumayan ya? Lumayan. Kita bakar kalori dulu sebelum makan. Sebelum diisi kalorinya. Karinya gimana? Kayak kari Jepang. Kayak kari... Enggak kari India, enggak ya? Enggak, ya bukan. Jepang-Jepang juga bukan. Oke. Cuma kayak masak rumahan gitu ya. Kari yeah. Yang...
ayam kari. Enak juga, enak kan? Boleh, boleh. Iya lah ya. Jadi kalau yang penasaran sama si Sir Scott, sebenarnya ini udah dari lama sih, terakhir kesini 2019 juga sebenarnya udah ada. Tapi kita coba lagi apakah masih konsisten rasanya dan enak. Dan ternyata masih susah. Jadi ada apa, ikan bilis ya? Ikan bilis itu kayak ikan asin kan? Iya, ikan teri gitu. Oke. Tapi buat mengingat aja di sini non halal ya sepertinya ya. Jadi ada pokoknya. Buat yang bisa pilih makan non halal, pork dan lain-lain bisa dicoba. Kalau yang halal only sepertinya tidak bisa. Walaupun ada menu ayam sih, menu ayam, menu lain. Tapi kan kita nggak tahu nih pemrosesan makanannya seperti apa. Jadi ya untuk pastinya aja ya kita infokan bahwa di sini non halal food gitu. Oke? Okay? Ya. Nah ini yang porsi satu lagi ya. Ini cabbage atau kol. Ternyata cabbage ya, yang aku gak dengar tadi. Ya, ada sayurnya. Ini fish cake-nya ya. Enak. Enak ya. Ini itu kayaknya ayam deh tadi. Jadi ya, ayam tepung gitu ya. Nah, kayak chicken katsu lah. Betul, ada chicken katsu. Cuma emang ini teksturnya meskipun kari tapi gak pedes sih. Tadi aku pilih yang ada pedes kayak ikan, mungkin ada pedes. Tapi kalau buat porsi, ini worth it banget ya. Jadi kalau lagi lapar banget, ini porsi satu, ini porsi setengah. Cuma kayak aku nyesel deh, pesan setengah. Nah, masih kebanyakan? Kayak kurang. Oh kurang, yaudah ini aja makan lagi. Makan dulu lah. Oke, kita makan dulu, nanti kita lanjut lagi.